منكم والذين أوتوا العلم درجات. معاشر المسلمين رحمكم الله. الحمد لله bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena begitu banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, yakni nikmat iman dan Islam. Saudaraku rahimakumullah, alhamdulillah Pondok Pesantren Syuhratul Islam sekarang sudah berusia 4 tahun. Pondok Pesantren Syuhratul Islam mempunyai kurang lebih 200 santri dan 40 tenaga pendidik, baik alumni luar negeri dan alumni dalam negeri. Dengan jumlah guru 40 tadi, mereka membina 200 santri yang insya Allah akan kita jadikan mereka generasi-generasi terbaik. Akan kita jadikan mereka generasi-generasi Al-Quran. Dan insya Allah kedepannya mereka akan membangun negeri mereka masing-masing. Alhamdulillah fasilitas yang ada yang menunjang kegiatan belajar santri di sini mempunyai alhamdulillah ada dua musola terpisah antara putra dan putri, ada juga asrama putra kurang lebih 7 lokal, asrama putri kurang lebih 6 lokal, dan kelas difasilitasi 7 lokal, kemudian ada satu ruang kantor yang di sanalah tempat guru-guru untuk mengkonsep atau bermusyawarah bagaimana ke depannya bagusnya santrinya ke depan. Alhamdulillah prestasi kita walaupun dalam usia yang muda baru 4 tahun berjalan ini, alhamdulillah kita sudah mengikuti beberapa event pertandingan, salah satunya kita menjuarai MHQ hafalan Al-Quran 30 juz, dan alhamdulillah kita belum mendapatkan juara 1 alhamdulillah, tapi kita mendapatkan juara 3 hafalan 30 juz di Pondok Sumatera Selatan. Dan itu menurut kami sebuah prestasi yang insya Allah bisa membanggakan dan bisa kita tingkatkan lagi nya. Insya Allah kedepannya akan lebih baik lagi. Pondok Pesantren Syuhratul Islam menggabungkan kurikulum pesantren modern dan pesantren tahfiz Al-Quran. Jadi pesantren kita adalah pesantren yang menghubungkan dua kurikulum sekaligus, yakni pesantren modern dan pesantren tahfiz Al-Quran. Dengan ciri khas insyaAllah kita akan menguatkan mereka untuk menghafal Al-Quran dan mereka bisa memahami teks-teks bahasa Arab dengan baik dan benar. Dan kita juga tidak lupa bahwa kita akan juga mengajarkan lebih ke bahasa dalam dan luar negeri. Dan bahasa resmi fi hadzal ma'had di pondok ini dengan bahasa Arab dan Inggris. Harapan kita semoga pesantren ini akan terus berkembang, akan terus melangkah maju ke depan. Dan doakan kami, semoga kami sebagai tenaga pendidik, sebagai pengasuh, istiqomah dan selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Harapan kami nantinya anak-anak kami bisa berkontribusi untuk kemajuan bangsa dan negara kita dan menjaga keutuhan NKRI. Itu saja mungkin dari kami. Akhiru kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.